Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pembelajaran daring mata pelajaran seni budaya. Siapkan alat tulis kalian dan ikuti serta cermati video pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki keragaman budaya, ras, suku bangsa, kepercayaan, agama, dan bahasa. Sesuai semboyan Bhinneka Tunggal Ika, maka meskipun memiliki keragaman budaya, Indonesia tetap satu. Keragaman yang ada di Indonesia adalah kekayaan dan keindahan bangsa Indonesia. Untuk itu pemerintah akan terus mendorong keberagaman tersebut menjadi suatu kekuatan untuk bisa mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional menuju Indonesia yang lebih baik. Dan yang paling menonjol adalah keragaman budaya Indonesia. Ada begitu banyak budaya dan kebiasaan masyarakat mulai dari upacara adat, rumah adat, sampai pada lagu daerah masing-masing. Dan pada kesempatan kali ini, yang akan kita pelajari adalah tentang lagu dan menyanyikan lagu daerah. Lagu daerah atau musik daerah atau lagu kedaerahan adalah lagu atau musik yang berasal dari suatu daerah tertentu dan menjadi populer dinyanyikan baik oleh rakyat daerah tersebut maupun rakyat lainnya. Setiap daerah memiliki lagu-lagu yang dinyanyikan pada saat tertentu dengan bahasa daerah. Lagu-lagu ini merupakan kekayaan budaya bangsa yang dapat dijadikan sebagai salah satu sarana membentuk karakter dan pendidikan sikap pada anak dan remaja generasi penerus bangsa. Lagu daerah biasanya merujuk pada sebuah lagu yang memiliki irama khusus bagi sebuah daerah. Kemudian ada beberapa ciri khas lagu daerah, antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah teks lagu menggunakan bahasa dan dialek setempat. Yang kedua adalah lagu daerah diwariskan secara turun-menurun dengan tradisi lisan. Yang ketiga pada umumnya lagu daerah tidak diketahui penulis atau penciptanya. Menyanyikan lagu daerah pada masyarakat sering dilakukan sesuai kebutuhan. Ada lagu yang dinyanyikan pada saat upacara adat tertentu seperti pernikahan, kelahiran, kematian, permainan, dan juga biasanya berisi nasihat atau sanjungan terhadap makhluk sesama. Tujuan menyanyikan lagu daerah adalah untuk lebih mengenal lagu daerah Indonesia dan menimbulkan rasa cinta pada lagu daerah Indonesia dan juga mengenalkan kesenian Indonesia di mata dunia. Lagu-lagu daerah merupakan kekayaan warisan budaya yang perlu dilestarikan dan dikembangkan. Pelestarian dan pengembangan warisan budaya ini dapat dilakukan dengan tetap menyanyikan sesuai dengan kebutuhan serta situasi dan kondisi di mana lagu tersebut harus dinyanyikan. Komposisi lagu daerah dapat mengembangkan perbedaan-perbedaan dari sebuah wilayah dengan wilayah lainnya sepanjang waktu. Inilah yang menyebabkan munculnya gaya yang berbeda-beda. Gaya musikal adalah ciri khas atau karakteristik musikal yang dihasilkan dari beberapa kondisi. Yang pertama adalah gaya lokal. Gaya lokal merupakan karakteristik cara menyanyikan lagu daerah yang tentunya berbeda antara daerah satu dengan daerah lainnya. Kemudian yang kedua adalah gaya individual. Gaya individual ini dipengaruhi oleh corak dan karakteristik tokoh pencipta lagu yang tentunya berbeda-beda. Dan yang terakhir adalah gaya periodikal. Maksudnya adalah tipe karakteristik zaman tertentu yang menghasilkan gaya musikal tertentu. Kemudian selain gaya, juga ada beberapa macam teknik bernyanyi lagu daerah di antaranya.
Panembromo. Panembromo adalah sebutan lain dari kur untuk lagu-lagu tradisional Jawa yang dibawakan dengan iringan karawitan atau gamelan. Kemudian ada gerong. Gerong adalah teknik dalam seni karawitan yang mirip dengan kanon. Gerong biasanya merupakan perpaduan suara laki-laki yang bersama-sama bernyanyi dengan iringan gamelan, ada juga gondang. Gondang adalah ansambel musik tradisional Batak. Ansambel gondang ada dua macam, yaitu ansambel sabangunan, gandong bolon, dan gondang hadapi, uning-uningan. Biasanya digunakan dalam upacara yang berkaitan dengan religi, adat, maupun upacara seremonial yang lainnya. Dan yang terakhir adalah teknik saman. Teknik saman sebenarnya termasuk seni tari, akan tetapi tari-tarian ini termasuk dibahas dalam seni musik karena tidak seperti tarian lain yang diiringi musik. Tari saman diiringi dengan seni vokal dan tarian ini menghasilkan bunyi-bunyian yang berasal dari tepukan para penarinya. Kemudian selain gaya dan teknik, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam bernyanyi dan menyanyikan lagu daerah, diantaranya. Artikulasi. Artikulasi merupakan pengucapan huruf vokal, yang selanjutnya pernapasan. Kemudian vibrato. Vibrato adalah usaha dalam memperindah sebuah lagu dengan cara memberi gelombang suara yang bergetar dan teratur. Selanjutnya frasering. Frasering di sini merupakan aturan pemenggalan kalimat dalam sebuah lagu. Kemudian ada sikap atau posisi badan dalam bernyanyi. Ada resonansi. Resonansi artinya memperindah suara, kemudian improvisasi. Atau memperindah lagu dengan merubah atau menambah melodi lagi tetapi tidak merubah melodi pokoknya. Dan yang terakhir adalah intonasi. Intonasi merupakan tinggi rendahnya suatu nada yang harus dijangkau tepat oleh penyanyi. Sekian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa pada pertemuan yang selanjutnya. Jaga kesehatan, rajin cuci tangan, dan pakai masker. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.